What's good? Welcome to Muhammad Feby Effrendi. Alright guys, kali ini kita akan membahas jalan tol Pekanbaru Dumai. Apakah sudah berbayar atau belum? Nah, jadi kita akan membahas soal itu guys. Tapi sebelum kita bahas, silakan di subscribe, like, comment, and share sebanyak mungkin. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Mulai tanggal 2 November, Tol Pekanbaru Dumai berbayar tarif dari Rp118.000 hingga Rp237.000. Bisnis.com Pekanbaru, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, akhirnya menetapkan besaran biaya masuk jalan tol Pekanbaru Dumai. Surat keputusan tersebut diterima Gubernur Riau dan mulai berlaku pada 2 November 2020. Gubernur Riau Samsuar mengatakan tarif tol disampaikan oleh pimpinan utama karya dan disampaikan juga kepada khusus kepada masyarakat Riau. Mulai dari 2 November sudah diberlakukan berbayar dengan menggunakan kartu. Manfaatkanlah hingga tanggal 1 November jika ingin menikmati gratis tol Pekanbaru Dumai. Sekarang memang sudah mencapai 445.000 kendaraan yang lewat. Tapi mungkin itu belum berbayar. Kemungkinan kalau menurut analisa dari pimpinan HK, katanya akan menurun. Kata Gubri dikutip Rabu 28/10/2020. PUPR menetapkan tarif masuk dari pintu tol Pekanbaru hingga Dumai. Berikut tarif sesuai dengan jenis kendaraan. Golongan 1 yaitu jenis sedan, jeep pick-up atau truk kecil dan bus sebesar Rp118.500. Kemudian golongan 2 jenis truk dengan 2 genjer sebesar Rp178.000. Golongan 3 truk dengan 3 genjer sebesar Rp178.000. Golongan 4 genjer dan golongan 5 truk dengan 5 genjer atau lebih sebesar Rp237.000. Sejak dibuka Presiden Joko Widodo pada 25 September lalu, sebanyak 445.000 telah melintasi jalan tol pertama di Riau tersebut. Utama Karya membangun jalan tol sepanjang 131,5 km memakan biaya Rp12,18 triliun dengan rincian seksi 1 Pekanbaru Minas sepanjang 9,5 km, seksi 2 Minas Kandis Selatan sepanjang 24,1 km. Seksi 3 Kandis Selatan Kandis Utara sepanjang 16,9 km. Seksi 4 Kandis Utara Duri Selatan sepanjang 26,25 km. Seksi 5 Duri Selatan Duri Utara sepanjang 29,40 km. Dan terakhir seksi yang ke-6 yaitu JC Duri Dumai sepanjang 25,44 km. Berdasarkan analisa SAKA, tingginya pengguna jalan tol disebabkan pemberlakuan tarif masuk tanpa dipungut biaya atau gratis. Jika sudah diterapkan berbayar, kemungkinan tren pengguna jalan tol akan menurun. Nah teman-teman, terberlaku bertarif pada tanggal 2 November yang lalu teman-teman. Nah, jangan lupa hati-hati ketika masuk jalan tol. Oke teman-teman, see you next time to video.